Halo sahabat Ramatama, salam jumpa kembali. Nah, video kali ini saya mau bagi cerita karnaval yang dilakukan di kota Maumere. Berbagai atraksi, penampilan busana, drum band, tarian adat, tarian modern dipentaskan dalam karnaval ini. Nah, pada hari pertama ini terkhusus peserta SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Sika. Oke, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip, oke? Thank you.
Thank you.
semua banyak. Yohanes 23 Maumere dilengkapi dengan fasilitas pemadai dan tenaga pengajar profesional siap menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kesehatan. 23 Maumere siap mendukung pemerintah Siga dan masyarakat dalam mempromosikan ekonomisnya yang pada Siga di bidang pariwisata dan kearifan lokal melalui berbagai karya-karya siswa kami dalam dunia pendidikan. Kami juga mengajak seluruh warga Siga untuk bersama-sama mencintai dan melestarikan budaya warisan yang tanah Siga. Sebarkan cinta Anda dengan semangat memperkenalkan esensinya yang tanah Siga ke seluruh penjuru.
selamat sore warga masyarakat Kabupaten Siga yang sore hari ini hadir di sekitaran Kelurahan Samador malam ini, hadir di depan mata Bapak Ibu saudara sekalian adalah rangkaian peserta karnaval dari SMA Alvarez Paga yang selama 3 tahun kali ini SMA Alvarez Paga kembali tampil menghibur kita semua di sore hari ini. Kali ini juga SMA Alvarez Paga membawa tema Nyai Borongnya ada tepat di belakang mobil sound system. Nyai Rokidul juga tepat di belakang mobil sound system. Membawa serta pasukan karnavalnya dengan tema Pesona Eko Maritim Pantai Selatan atau tepatnya dari Kecamatan Paga. Alvarez Paga juga membawa serta 200 cantik dari Pantai Selatan. Terima kasih untuk SMK Gempa 2.